Media, dan selamat datang ke Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus untuk menyaksikan perlawanan Sumbangsih bagi perebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah edisi ke-35, pertemuan di antara Johor Darul Takzim menentang Perak. Babak yang pertama dimulakan oleh pasukan pelawat Perak berjersi kuning hitam. Hakim cepat sekali untuk JDT untuk buang Safawi. Offside kedudukan ini untuk Aaron Degres mencari ruang. Terlucut Cabrera. Ah, cantik. Hanya satu lambungan yang dilakukan oleh Gonzalo Cabrera untuk menggamatkan sedeptasi Dato' Haji Hassan Yunus bagi jaringan yang pertama. 5 minit sebelum babak pertama berakhir. Yang kita lihat bagaimana lorongan ke belakang Zack Anderson dan larian daripada Aaron Degres dan cuba mengacau Zack, tapi sedikit terlepas bola itu. Dan kita lihat bagaimana Cabrera tidak dikawal, pantas mencuri peluang itu dengan satu sepakan yang cukup bijak sekali, terus menewaskan Hafizul Hakim dan juga Nazirul Naim yang bersedia di hadapan gawang pasukan Perak. Dan satu gol yang cukup bijak daripada Cabrera. Saat itu Zack Anderson, Safawi mencuba dibiarkan saja oleh Hafizul Hakim. Ruang buat Perak mesti patiban. Lihat ada kedudukan Wanda Lewis, bijak untuk Wanda Lewis mencari ruang. Namun Adam Razlin gol yang pertama. Kia di bawah masuk. Sekarang ada peluang untuk Perak. Ah, hanya berdepan, hanya melintasi di hadapan pintu gol. Syarif Fikri yang terlepas. Raji Gwes. Sentuhan dari Akhyar Rashid. Dan tiupan whistle menambahkan aksi untuk mengesahkan kemenangan buat Johor Darul Takzim. Bagi mereka sekali lagi merangkul trofi Piala Sultan Haji Ahmad Shah buat kali yang keempat. Yang kedua secara berturut-turut. Jaringan Gonzalo Cabrera sudah cukup untuk bagi edisi ke-35. Jadi trofi ini akan kekal di bumi Johor buat kali yang kedua berturut-turut. Untuk JDT memulakan musim baharu 2019 dengan nota kejayaan, nota kemenangan, mereka kutip 3 mata dalam persaingan Liga Super. Untuk memulakan kempen ini,